Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan like jika Anda menyukai video ini. Dan subscribe channel ini dan semoga rezeki Anda dilancarkan karena telah membantu kami membangun channel ini. Terima kasih. Di dalam Bhagavad Gita, Tuhan Yang Maha Kuasa pun bersabda kepada Arjuna, "Di antara kehidupan, akulah Siwa. Di antara para Rudra, mereka yang memusnahkan untuk menjaga keseimbangan alam, akulah Sangka. Di antara para Yaksa dan makhluk buas, penguasa alam tengah dan alam dunia yang bersifat materialis, akulah Dewa Kubera. Di antara 8 elemen penyuci Wasu, akulah Dewa Agni, dan di antara puncak gunung, akulah Semeru." Jadi Kubera juga merupakan manifestasi dari Yang Maha Kuasa itu sendiri. Kubera adalah dewa pemimpin golongan bangsa Yaksa. Meskipun demikian, ia lebih istimewa dan yang utama di antara kaumnya. Ia bergelar sebagai bendahara para dewa, sehingga ia disebut juga sebagai dewa uang atau kekayaan. Kubera merupakan putera dari seorang resi sakti bernama Wisrawa yang juga satu ayah dengan Rahwana, namun lain ibu. Ia menjadi raja di Alengka, menggantikan Malyawan, namun di kemudian hari kekuasaannya direbut oleh Rahwana. Karena merasa tidak sanggup mengalahkan Rahwana, Kubera pun dengan berat hati menyerahkan tahtanya. Seperti disebutkan, bahwa Kubera memang telah dikalahkan oleh Rahwana, namun dia tetap dipuja sebagai penguasa dari kekayaan material, dan Dewa Kubera sering dilukiskan dengan gambaran bertubuh cebol dan gendut, serta menggunakan hiasan permata. Sakti dari Dewa Kubera bernama Dewi Ridi, dan sering dilukiskan duduk di pangkuan sebelah kirinya dari Dewa Kubera. Di sisi kanan Kubera biasanya ada Ratna Patra atau tempat permata, dan juga gada atau pentong. Di dalam kitab Agni Purana dijelaskan juga, bahwa Dewa Kubera duduk di atas kambing dengan sebuah pentong atau gada. Kubera tidak saja dipuja di agama Hindu, tetapi juga di lingkungan agama Jain dan Buddha. Dalam agama Buddha, Kubera disebut dengan nama Waisrawana, sedangkan di Jain beliau disebut dengan nama Sarwanubhuti. Di Tibet, perwujudan Kubera sering juga didampingi dengan musang atau monggo sebagai pertanda kemenangan Kubera terhadap naga penguasa kekayaan. Menurut ajaran Siwaisme, diceritakan Kubera melakukan pertapaan selama 1000 tahun dengan memuja Dewa Siwa. Akhirnya pada suatu saat Dewa Siwa dan Dewi Parwati pun mendatangi pertapaan Kubera. Kubera yang terpana melihat kemegahan dan keindahan Dewi Parwati merasa menyesal karena ia tidak menyembah Dewi untuk begitu lama, dan tanpa sengaja salah satu matanya mengedip. Dewi Parwati pun menjadi murka terhadap Kubera karena telah mengedipkan mata padanya, dan melihatnya dengan maksud jahat. Dewi Parwati kemudian meledakkan mata Kubera tersebut. Kubera pun kehilangan penglihatan di salah satu mata dan juga dikutuk bahwa ia akan selalu terlihat jelek. Kubera pun memohon pengampunan kepada Dewa Siwa untuk memaafkannya dan menjelaskan bahwa ia tidak melihat Dewi dengan niat jahat apapun. Dewa Siwa memberikan keputusan itu pada permaisurinya. Akhirnya Dewi Parwati memaafkan Kubera, dan membiarkan matanya tumbuh kembali, tapi itu lebih kecil daripada yang lain. Jadi salah satu mata Kubera terlihat lebih kecil dari yang lain. Kubera dianugerahi oleh Dewa Siwa dengan jabatan menjadi salah satu asta dewata yaitu penjaga dari 8 arah, atau yang disebut juga Lokapala, yaitu arah utara. Dan Dewi Parwati pun menjadikannya penguasa kekayaan dan materi, dan menjadi sebagai pemegang harta di Hayangan. Oleh karena itulah Dewa Kubera dikenal sebagai dewanya uang dan kekayaan berkat anugerah Siwa Mahadewa dan Dewi Parwati.
Sebagai dewa kekayaan dan material, tanggung jawabnya adalah untuk mendistribusikan mereka sekaligus menciptakan kekayaan bersama dengan Dewi Laksmi. Dewa Kubera sebagian besar digambarkan bersama keluarganya dengan tumpukan koin emas dan Nawaratnas. Dewa Kubera konon bisa memberikan sedikit kekayaannya kepada orang yang dia sukai. Proses penganugerahan harta seperti ini juga dilakukan oleh sakti dari Dewa Wisnu, yaitu Dewi Laksmi. Meski lebih dikenal sebagai Dewa Harta, tapi Kubera pada masa yang lalu juga dipuja oleh para raja untuk memohon kebijaksanaan serta pertolongan supaya mampu mengatasi segala aral rintangan. Atribut Dewa Kubera yang satu ini hampir sama dengan atribut yang dimiliki oleh Dewa Ganesha. Melakukan puja pada Dewa Kubera diyakini memperkaya kehidupan seseorang. Untuk memiliki kehidupan yang kaya dan nyaman, kita harus melakukan puja Sri Laksmi dan Dewa Kubera. Agama Hindu di Hindia melakukan puja pada hari bulan purnama dan bulan setengah, di bulan November untuk mendapatkan hasil yang baik. Tanggal menguntungkan untuk memuja Dewa Kubera adalah antara tanggal 15 Oktober dan tanggal 15 November, yaitu bulan Tamil Aipasi. Hari Kamis juga merupakan hari yang paling menguntungkan untuk melakukan pemujaan terhadap Dewa Kubera. Siapapun yang ingin mencapai tujuannya dalam mengumpulkan harta dan kekayaan harus melakukan pemujaan kepada Dewa Kubera. Sedangkan dalam masyarakat Hindu Nusantara, khususnya di Bali, pemujaan terhadap Dewa Kubera jarang didengar atau diketahui, sehingga disinilah letak dilema yang terjadi. Uang dan kekayaan itu dicari oleh semua orang. Walau dicari setiap waktu oleh semua umat manusia, tetapi Dewa Kubera sebagai dewanya uang tidak dikenal. Dicari tetapi termarginalkan, dan terpinggirkan bahkan cenderung dilupakan. Namun sebenarnya masyarakat Bali telah memuja Dewa Kubera dengan gaya Bali, seperti yang telah disebutkan di atas. Mereka tidak memuja Dewa Kubera secara langsung, namun mereka mengenal adanya upacara Sabumas, yang jatuh pada hari Selasa Wuku Sinta, dan pemujaan Ratu Rambut Sedana yang dirayakan pada hari Buddha Cemengklawu, yang merupakan hari sebagai pemberi kemakmuran dan pemelihara kekayaan. Mencari harta itu boleh, bahkan wajib dilakukan, asalkan mencarinya selalu dalam jalan Dharma, yaitu dengan cara yang benar dan jujur. Bekerjalah dan senangi pekerjaanmu, walaupun dan sekalipun tidak menyukai pekerjaan tersebut, tanpa memikirkan hasil yang akan diperoleh. Karena hasil dari suatu usaha dan perbuatan itu, sudah merupakan tugas dari para dewa yang berhak akan menilainya. Di dalam agama Hindu, untuk menjalankan 4 tujuan hidup dikenal dengan catur purusa arta. Karena tiadanya arta disebutkan juga bisa mendatangkan banyak masalah dan kesulitan dalam hidup ini. Demikian pembahasan kali ini. Jika Anda menyukai video ini, tekan like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.